Zaman semakin modern, kepedulian semakin merendah. Hanya sibuk berargumen hingga tindakan melemah. Parung panjang masih menjadi persoalan. Jalur tambang semakin hancur tanpa ada perbaikan. Terletak di perbatasan jauh dari kota, hingga tak ada yang melirik atau menyapa. Kami tagih janji-janji yang ternazar dalam lisan. Hanya bergerak di awal namun menghilang dalam diam. Selalu menganggap remeh jika tak merasakan. Pagi, siang, sore, malam ngebul macet gak karuan. Trek licin juga becek, jalanan berlubang. Selalu timbul perseteruan antar pengguna jalan. Banyak orang pintar namun sedikit yang peduli, atau mungkin tak ada dan berpura-pura tuli. Timbul dalam benak mungkin kami dikucilkan. Sampai saat ini semua aksi cuma diabaikan. Tak lelah kami menanti keadilan yang pantas untuk didapati. Ada hak masih berdiri karena tetap bagi kami jalur tambang harga mati. Tak lelah kami menanti keadilan yang pantas untuk didapati. Ada hak masih berdiri karena tetap bagi kami jalur tambang harga mati. Memang tidak mudah membangun jalur tambang, butuh pembebasan lahan agar terrealisasikan. Jika masih sulit mohon tuan puan untuk berkenan perbaiki jalur ini untuk mengurangi keresahan. Perselisihan terus membabi buta, banyak pelanggaran yang terjadi di depan mata. Banyak oknum-oknum manfaatkan keadaan. Saat kami membenarkan selalu timbul pertikaian. Masyarakat hanya bisa menerima baik buruk keadaan tuan yang punya kuasa. Atas dasar kepemimpinan kami minta keadilan untuk permasalahan ini, tolong turun tangan. Dari tahun 2018 kami masih menunggu nurani yang membalas. Walau tindakan dan pergerakan cuma jadi misteri, kami tidak akan mundur jalur tambang harga mati. Tak lelah kami menanti keadilan yang pantas untuk didapati. Ada hak masih berdiri karena tetap bagi kami jalur tambang harga mati. Tak lelah kami menanti keadilan yang pantas untuk didapati.